Halo teman-teman, kita lanjutin lagi main The Crew 2-nya. Ini salah satu game yang udah kalian tunggu-tunggu ya. Gue pun sendiri juga kangen sebenarnya main ini. Nah, kemarin kita udah sempet nyelesain di episode sebelumnya yang Street Race pakai Mustang. Ini masih ada sisa beberapa, tapi kali ini gue akan mainin ini ya. Gue penasaran coba yang Live Extreme ini. Sekarang udah yang episode kedua. Jadi dia ada rangkaian balapan ya, beberapa balapan. Oke, kita langsung travel tuh, langsung berpindah. Nah, gue nggak tahu nih yang pertama ini pakai apa nih. Oke, kita pakai Mustang lagi dulu. Oh, sesuai urutan gambarnya itu dulu ya. Kita pakai yang sports car, terus air, terus offroad. Oh, berarti menu yang lengkap nih. Ada tiga jenis balapan yang kita ikutin sekarang. This time, we're also going to go wild. Track record share. Hip. Langsung aja, gas. Ini nggak bisa di-skip apa ya? Udah tahu gue anti edit-edit club. Nah. Oke, bismillah. Travis. Ini kita di daerah mana ya? Belum pernah nih balapan daerah sini. Langsung nitro kita pakai biar ninggalin jauh. The support of Biopreservation National Bureau. Apa ya maksudnya? Oh. Terlalu kencang. Lurus apa belok sini? Gak kelihatan aja lu udah gak kelihatan. Jangan nabrak, jangan nabrak. Nitro lagi. We've got some giant spectators for this part of the course. Kok gue lupa ini game bisa rewind apa enggak sih? Gak usah diulang ya. Kita ya aduh maaf. Wah, bisa gak nih ngejar cuma nih. Jaraknya sih jauh sih. Karena kita baru 20% nih perjalanan ketutupan facecam gue sih, tapi intinya ini belum ada setengahnya. Yaudah kita coba ya. Bentar, tadi view-nya yang ini, oke. Kita kejar, ada di depan tuh udah kelihatan. Terus kalau sedikit, metro lagi, potong dikit. Rapetin tiang listrik. Kiri tipis. Kiri agak panjang. Metro dikit. Oh, jumping. Waduh, waduh. Oh, iya, oke. Oh, berarti ini ternyata di dalam satu kali balap ya. Kita langsung ganti-ganti gitu. Oke, asik juga sih. Ini kita sebutnya estafet ya. Jadi berpindah-pindah. Ngoper terus. Iya. Yang merah apa tuh ya? Pengen ditabrak tapi takutnya gimana-gimana yang merah. Cuma sekedar pembatas kali ya. Mana yang lain nih? Gak jauh. Yes. Yes, coba lihat dulu dalamnya. Yoi. Mantap. Ini yang speedboat yang mana nih, mana nih? Gak kelihatan. Ini yang speedboat ini meterannya banyak banget di depan ya. Emang kalau kita lagi beneran nyetir boat ini bisa kelihatan jelas seperti apa? Ini kecil banget itu, udah gitu lagi goyang-goyang gitu kan. Bacanya kan susah, jarum itu. Ke kanan kita. Kanan. Dari luar lagi. Waduh. We're proud of giving you races no one else can. Drivers must master it all or be left behind. They've got just one shot at being the best.
susul lagi. Wait, aduh. Ini kelihatannya belum ganti lagi ya ke yang mobil berikutnya nih. Masih di air terus. Kiri. Nah, ini udah mulai ke. Wait. Nah, kayak bentar lagi nih pindah nih. Gua enggak sabar yang off-road nih, guys. Mana? Terus. Gua nih dikit-dikit nitro. Huh, mati. Nitro lagi. Mati. Nah, ini ke daratan nih. Langsung berubah banget. Oh, iya. Wah. Oh. Iya. Oh. Aduh, iya. Mobilnya yang lain. Oh, enggak deh, kirain yang lain pakai bugi semua. We're now in the last section of the race. Here's where drivers can choose to follow the road or cut through the swamp and play in the mud. The choice is theirs. Agak berat sih kalau lewat ini. Oke, udah mau 90%. Ya, jangan kesusul. Jangan kesusul. Tidak. Ini kalau udah kayak gini udah tegang ya, teman-teman. Karena gue juga belum yakin pasti menang nih. Ayo, nggak boleh ada salah. Wah, dikit lagi. Aduh, dia rapat lagi. Dia rapat di belakang. Ayo, ayo. Ini sampai tangan mulai keringat nih. Iya. Aduh, hampir ya. Ya, ya teman-teman, ya, asem deh emang, asem. Tidak, itu benar-benar. Padahal, gue sampai gak tahu mau ngomong apa buat ini balapan kali ini. Itu sebel banget. Gak tau mau ngomong apa. Bener-bener gak tau mau ngomong apa. Coba kita lihat dulu, ngejauh dulu. Padahal ini udah panjang-panjang. Ternyata sampai di ujungnya apes ya. Lagi kurang beruntung. Aduh. Ya udah deh. Kalau gitu, bentar ya. Kayaknya kita mainin satu lagi di sini. Let's boot berantakan di sini. Aduh. Who doesn't want to race? That's what you're going to get to do on a closed course triangle just for us. Ini kita udah di balapan berikutnya ya. Enjoy. Tapi tetap bawaannya itu masih kepikirannya tadi. Belum bisa move on nih. Belum bisa hampir nabrak. Oke, okay, ayo. Ini udah belum ya? Kayak belum ya. Kok gua kayak deja vu ya, kayak ini udah pernah gua mainin, cuma tadi tandanya baru. Beda kali ya race-nya. Mobil klasik semua nih sekarang. Satu lagi. Pindah jalur kiri, naik ke atas. Kita bikin cepetan. Waduh, kenceng banget. Asli kenceng loh mobil-mobil tua gitu. Ini ngomong-ngomong teman-teman,
gue masih belum bisa move on dari kekalahan tadi. Itu udah kayak di film ya, konyolnya ya. Bener-bener di ujung ketahan sama pagar loh kan. Itu tuh beda balapan nih pedahannya. Tapi yang dibahas pasti itu juga. Kenceng amat sih. Tabrak ini ya sini. Baru cepat beloknya. Kejar nih, nomor satu juga kejar. Kasihan banget orang. Ya ini mengobati sedikit kekecewaan ya dari yang sebelumnya tadi. Aduh si ibu. Coba kita ngelut dulu nih. Mana nih? Udah dua-duanya. Oke. Gua zoom out lagi teman-teman. Tadi kita udah selesai yang Nia Financial District Escape. Kita jauhin lagi. Mana sih yang belum? Oke, ada Papa John Street Race. Terus habis itu ini FC Freestyle Quarter Street Race Rift. Oke. Tanggung deh ya, teman-teman. Gua mau nyelesain dulu Street Race-nya yang udah ada. Habis itu baru kita nanti di berikutnya pindah lagi ke yang kejuaraan. Baru bisa pindah lagi ke kejuaraan lainnya. Oh, ini dia yang pakai Camaro klasik nih. Oke, kita siap gas. Drifting dulu sini. Gak bisa. Kita mulai. Gila musuh juga pada pakai nitro ya. Ayo lo. Didorong lurus. Depan kanan. Ya. Jangan didorong lurus. Metro lagi deh, biar ninggalin yang lain. Mana sih kiri? Oh, high speed nih. Bisa jumping ya? Jumping! Oh, enggak ada yang landai ternyata. Top speednya bisa berapa nih? 290. Camaro tua lari bisa mau 300 gini nih. Kita keluar jalur. Miss. Oh, untung masih pertama. Potong dikit. Terus nyebrang jalur kereta. Jadi jalur kayak rally ini. Oh, kanan. Fir kelewatan. Oke. Udah 50%. Ini potong aja, aman kayak. Oh, langsung masuk terowongan. Waduh. Aman, musuhnya juga jaraknya jauh ya.
Maaf pak. Wah, nempel nih, carry. Tapi kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada dia masih ngelebar terus tuh. Jangan menang dong. Maksudnya jangan kalah dong. Oh, ada 90% nih. Aduh, aduh, wah, nggak kena lagi, mau gue tabrak pas ini. Top 3, ya. Uang udah berapa nih? Udah hampir 400 ribu nih uangnya, followersnya udah 40 ribu. Okay, teman-teman. Tadi kita akhirnya udah selesain street racing yang terakhir sebelum kita pindah kejuaraan lagi ya. Entah yang ngulang lagi yang ekstrim tadi yang bikin baper, atau ada disiplin-disiplin baru nih, cabang-cabang baru. Dan itu akan kita coba di episode berikutnya untuk yang The Crew 2. Karena kalau gue lihat di yang cabang-cabang balap barunya seru ya. Next, jadi street race-nya udah selesai, akan ada drift, drag race, terus hypercar. Belum lagi buat di yang ini lain, dia masih ada disiplin baru juga ya. Ada yang powerboat, terus touring car, Alpha GP R Race. Sama satu lagi, kalau yang di offroad-nya ada rally raid, rally cross, sama motor cross. Seru banget, asli seru banget. Oke teman-teman, jangan lupa kalian subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Dan gue mainin banyak game sekali, jadi kalian juga bisa request. Tapi pastiin udah subscribe dulu dan komentar kalau kalian mau request atau mau nanya apapun juga. Dan kalau kalian suka video yang ini, jangan lupa dikasih jempol ke atas ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video Geology Gaming yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.